Outside Indonesia, missing everybody are keeping well. Assalamualaikum untuk teman-temanku yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Hari ini kita mau ajak kalian shopping online lagi. Kita langsung aja ya, jalan ya. Suamiku akan hidupin mobilnya dan kita pergi. Jangan lupa like, share, and subscribe buat yang baru mampir, oke? Stay tune. Teman-teman, ini adalah supermarket yang mau kita kunjungin. Harganya katanya sih aku lihat di websitenya murah. Jadi kita lihat aja ke dalam ya, teman-teman. Yuk kita masuk aja ke dalam supaya kita tahu harga-harga yang mereka jual. Teman-teman, kita beli lettuce ya. Lettuce-nya harganya 43. Kita beli lettuce harganya 43, teman-teman. Kita beli jeruk harganya 59. Oke, kita beli ini. Kelihatannya aku juga mau beli pineapple, teman-teman. Aku mau beli nanas ya. Nah, ini murah nih nanasnya. 59. Mana ya yang kita beli? Which one the good one? Kayaknya ini nih besarnya. Nah, ini ya kita beli 59. Kita beli tomato harganya 49. Ya, teman, kita beli carrot harganya 27. Jadi harganya 27 ya, teman-teman, untuk setengah kilo. Di supermarket ini sekarang lagi banyak barang-barang yang didiskon, teman-teman. Ini barang-barangnya. Tapi aku ingat banget kita terakhir beli di Tesco harganya 49, jadi beda 10 pence. Nah, ini barangnya sama, jadi kita nggak beli, kita hanya beli carrot ya tadi karena harganya memang murah banget. Suamiku beli potato harganya 79 untuk 2 kg. Beli ginger, kita beli ginger harganya 59. Nah, ini section untuk roti-roti semua. Nah, ini roti-roti tradisional sini tuh kayak gini nih, temen tuh, pakai icing di atasnya. Pancake yang siap makan. Harganya ini sekitar 1 pound semua. Jadi ini supermarket pertama yang aku kunjungin pertama kali ini. Beda. Harga-harganya ada yang murah, ada yang mahal juga sih. Nah, itu yang label-label kuning itu harga-harga yang lagi didiskon. Suamiku beli potato scone, roti kentang, harganya 49, isi 6. Suamiku beli roti putih harganya 36 pence.
seberat 800. Nah, ini makanan-makanan siap saji semua nih, teman-teman. Kayak porridge, muesli. Harganya lumayan murah dibandingkan di Indonesia. Teman-teman, kita beli mince dari Turki, mince. Harganya 1.79. Teman-teman, mascarpone very cheap. Ya ampun, gak sampai 20.000, teman-teman, lihat tuh. Nah, aku beli ini ya. Kayaknya aku mau beli dua deh. Beli dua kali ya. Terus mozzarella-nya yang ini lebih murah ya, 43. Tetapi kita mau belinya yang ini karena kualitas fat-nya lebih bagus. Nah, kita beli lagi, kita coba 3 deh. Atau kita coba 4 ya. Oke. Harganya 45 dan ini 75. Oke, beli yang itu extra. Buy this one, please. Yeah. The extra maybe. Yeah. Macam-macam cheese, Gouda, Reggiano, tuh semuanya feta. Nah, aku mau beli double cream lagi ya. Kita cari double cream. Teman-teman, kita selalu masak chicken tandoori kalau udah mau weekend. Jadi aku akan beli plain yogurt satu, harganya 45 pence ya. Teman-teman, aku akan beli mentega yang khusus untuk kue. Ini dia, harganya 65. Saya akan beli dua. Kita beli dua ya. Kita beli double cream yang very thick, jadi fatnya banyak, untuk ice cream ya. Harganya 99 pence. Beli yang masuk 3 liter, harganya 1.32 ya, susunya. Dan aku akan ambil ekstra double thick cream. You have the flavoring for your ice cream. Teman-teman, kita beli telur. Harganya 1.18, sama seperti supermarket sebelumnya. Teman-teman, kita beli sugar. Bilang ini. Harganya 65. Teman-teman, terigunya murah banget di sini. Lihat ini. Ini bagus banget buat roti, buat kue. Harganya cuma 59 pence. Di supermarket lain di atas 1 pounds. Aku mau beli 2 kayaknya, tapi suamiku bisa bawa nggak ya? Dan ini ada plain also 45. Aduh, aku akan beli 2 nih, kelihatannya. Aku akan beli ini dan ini. Teman-teman, aku akan beli terigu, harganya 59 dan 45. Jadi terigunya murah banget ini. Bentar, aku ambil. Teman-teman, suamiku beli kemilannya, harganya 46, kacangnya siap dimakan. Sepi teman-teman, tempatnya enak buat shopping, nggak terlalu banyak orang. Nah, ini yang non-foodnya. Harganya aku belum cek nih, lebih murah atau lebih mahal. Ada mainan juga. Teman-teman, aku mau beli Italian herbs. Lihat nih, murah-murah semua, 45 pence. Itu artinya belum tidak sampai dengan 10.000. Coba lihat tuh. Oke. Oregano, persedia, basil, mungkin oke. Aku akan beli dua. Murah banget. Suamiku beli ikan
harganya 1,99 basah filet. Suamiku beli french fries harganya 69 pence untuk 1 kilogram. Sofa belanjaan kita ini teman-teman kelihatannya dikit, pasti padahal itu bertumpuk-tumpuk di bawah. Teman-teman, aku mau beli dry yeast harganya 59, lebih murah dari supermarket sebelumnya. Jadi aku akan beli 2. Murah banget, pas 59. Anggur yang sudah dikeringkan tidak sampai 20.000. Aku beli lagi karena aku sering bikin English fruit cake. Suamiku beli cairan. Aku nggak bisa ngomong, suamiku ngegodain aku terus. Suamiku beli herbal bath untuk dia berendam dengan si rosemary. Harganya murah banget, 55. Lihat itu. Teman-teman, aku beli untuk aku sendiri. Aku mau coba nih barang lokal di sini. Harganya murah banget, 34. Kita coba ya. Wanginya lavender. Teman-teman, karena kita di negara yang merayakan Easter, nah ini bermacam-macam telur untuk merayakan hari Easter. Nah, murah banget. Ini segede gini, coklat, hanya 1,49. Murah-murah loh, teman-teman, barang-barangnya. Kita beli minyak sayur ya teman-teman dari sunflower, harganya 1,09. Kita beli beras ya teman, harganya 40p. Kita beli beras 1 kilo harganya 40p ya. Teman-teman, untuk baked beans 96 pence untuk 4. Murah banget loh. Kita mau menuju ke kasir. Jadi kita tebakan harga hari ini. Suamiku tebak 31 dan aku 45. Siapa yang menang ya kira-kira? Kita lanjut aja langsung ke kasir. Teman-teman, ini dia belanjaan kita hari ini. Kita belanja 4 kantong. Ternyata yang menang adalah suamiku, lihat itu 30,95. Oke teman-teman, kita udah selesai. Sekarang kita menuju ke dalam mobil ya. Hari ini nggak terlalu dingin. Kita sudah pakai topi naik. Itu teman-teman supermarket yang di belakang aku yang tadi kita sudah masukin ya. Nah sekarang kita menuju ke mobil. Suamiku lagi ngepak-ngepak barangnya. Ini dia belanjaan yang kita beli. Lumayan banyak tapi harganya murah banget. Kebayang gak sih kalau misalnya ini dikali 20.000 aja deh rate-nya ya. Itu sekitar 600.000. Segini banyaknya barang-barangnya, ya ampun. Ada keju, ada mozzarella, ada mentega bagus, ayam juga ada kita. Waduh, untung besar ini kita. Hari ini kita untung besar teman-teman, shopping.
ada mascarpone lagi. Harganya tadi, ya ampun, murah banget loh. Dahsyat banget deh. Tapi aku hari ini shopping sepi. Tokonya padahal gede juga loh. Ini kita ambilnya yang terkecil. Jadi kalau Giant tuh kayak Giant Express gitu loh. Nah, kita ambilnya yang kecil punya. Yang lebih besar itu lebih jauh dari tempat kita. Nah, suamiku balikin trolinya, karena kalau nggak balikin trolinya, 20 ribunya dia duitnya nyangkut di troli, karena kita harus masukin koin. Seru juga sih belanja di sini, karena nggak banyak orang yang belanja. Barang kita juga bagus-bagus lagi yang kita beli tadi. Aku dapat terigu murah banget, 1,5 kilo, harganya tadi ya ampun gak sampai 10 ribu. Untuk roti lagi. Teman-teman, akhirnya kita sudah selesai shopping dan aku sangat happy banget hari ini. Gak terduga belanjaan kita segitu banyaknya dan barang-barang yang sangat penting yang biasa kita gunakan setiap hari ya. Jadi keperluan saladnya suamiku juga terpenuhi dan keperluan baking aku juga terpenuhi dan keperluan anakku juga terpenuhi. Jadi yang aku kaget banget itu terigu. Mascarpone, kita bisa bikin cream cheese pie, terus kita bisa bikin roti yang lainnya jenisnya ya, dan lagi ada anggur yang sudah dikeringkan tuh, murah banget ya ampun. Aku tadi kalau nggak ingat kita tinggalnya di apartemen dan susah bawa belanjaan, aku pasti borong satu item bisa 4-5. Tadi aku udah ngerem-rem sih beli mozzarella, gemes banget ngeliatnya. Terus double cream juga, susu, aduh itu murah-murah banget tuh supermarket ya. Aduh, kita udah mau 7 bulanan kalau suamiku di sini, aku baru 4 bulanan ya. Itu kita baru hari ini nyoba, karena setelah aku lihat di websitenya itu barangnya murah-murah dan sayur-sayurannya juga. Jadi karena sebagian kita masih ada sayur-sayuran di rumah, tinggal keperluan yang penting aja suamiku beli. Nah, tebak harga, suamiku jago banget deh nebak harganya. Dia mirip banget, dia kan nebak 31. Ini struknya cuma 30.96. Dia lagi yang menang, aku kalah. Jadi skornya 23. Oke, 23. Oke, teman-teman, segitu aja. Yang jelas aku akan kembali lagi ke toko yang tadi. Itu murah-murah asli. Aduh, kalau barang-barang packingnya murah juga deh semuanya. Oke, terima kasih sudah ditemenin shopping online. Suamiku serius banget ya wajahnya. Hello darling. Oh, I'm very tired. Too much shopping. I think this is close to our place, is it? No? Oh, yeah. To Tesco. Iya, aku ingat banget nih. Sekarang sudah mulai menghafal jalan aku. Aku mau say goodbye sama kalian. Nggak jadi-jadi lagi. Oke? Terima kasih sudah ditemenin kita shopping online. Dan semoga shopping-shopping online yang lainnya yang akan datang lebih menarik dari hari ini. Lupa buat yang baru mampir, like, share, and subscribe. Ting, ting, ting. Bye.